Tuhan kata orang kafir ni, kalau yang milik sutir dunia ni penuh dengan mah, dan isi-isi dunia ni ada mah, ada mata, ada perak, penuh milik dia sorang. Wa mislahu ma'ahu. Lepas tu, we pula sah lagi milik. Apa tu? Sutir dunia ni penuh dengan mah, milik hak dia sorang. Lepas tu, we sah sutir lagi. Baca tu lah. Nasjayalah ia tebuk diri dia daripada azab. Dia rapuh azab. Dia tak ada saya lah harta ni. Walaupun masuk di dunia milik ia, dua di dunia milik ia, tapi yang kita tengok nampak azab pada hari kiamat ni, nasjaya Tuhan kata dia akan tebuk diri dia. Dia berlepah pada azab saat ni. Dia nyata. Wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibum, dan menjadi jelas bagi mereka daripada Allah apa yang belum mereka menghitungkan. Dia tak ada duk kira hari itu. Hari ini jelas dia tengok kata azab sungguh. Dulu hari itu dia tak biasa kira, tak ada lekuangkit dia. Tekoh hidup dunia, dia tak ada hubung mana dengan akhirat. Dia berasa kata, tak ada gapo mati, sudah sekat tu. Tak ada punya klik darah, ya mati-mati ni. Dia tak sekolah kecil menurut. Sebab kita ada ralik lah. Apabila kita lalai pada kematian kita, lalai pada hari akhirat, ralik. Kita tak sekolah kata kita nak mati, lepas mati tu ada azab. Tetapi kita mungkin nyata, depan tu Tuhan katanya, walaupun dunia sutir ni jadi mah, lepas tu mah sutir lagi dunia, dua teh dunia mah ni dia jatuhkan lagi tak saya. Azab hadut rapat depan. Apa tu nak wikamah tu? Klik ni wikamah tu akhirat esok. Dia nampak benda hak depan tu, nampak azab. Walaupun mah sutir dunia milik kita, dah sutir lagi di dua teh dunia, nak tukar. Ada surah lain tu hingga kata anak dan bini ya ambil gilah. Wui aku selamat. Ia tak saya. Benda hak saya kan ni. Tuhan sebut ni. Benda hak yang saya. Harta sutai dunia mah ni. Dua tai dunia mah ni. Jangan tukar azab. Dan surah lain tu. Dia kata ambillah anakku. Ambillah isteriku. Tapi pelepahlah aku. Dunia ni kita saya. Anak kita ni. Jangan lagi. Kita masuk ke wui anak tu. Bekut. Tapi akhirat esok. Ya Allah ambil anakku pergi. Mek bini ku pergi, mek rawih ku pergi, mek harta ku semua. Tapi aku minta jauh pada azab-Mu, ya Allah. Dia takut. Dia nampak. Afuhu khairun wajud.